Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Balik lagi ke Vinci.id, balik lagi dengan gue, dengan Seki. Jadi kali ini kita mau nge-review di luar antar samudra nih ceritanya nih ya teman-teman. Jadi besok itu gue akan ke Samarinda, ke tempat workshop. Jadi untuk pemasangan jok. Jadi teman-teman ikutin terus nih video ini. Jadi besok itu gue akan berangkat ke Samarinda, kota Samarinda. Nah untuk pemasangan jok, sebenarnya sih joknya yang dipasang sih total ada 5 mobil ya. Tapi gue nggak akan review semuanya. Jadi gue akan review mungkin salah satu mobil. Nanti gue akan review juga soal pemasangan, gimana caranya nanti masang di sana, terus juga nanti untuk hasilnya juga seperti apa, teman-teman nanti bisa lihat proses-prosesnya lah. Jadi ini gua akan bantu untuk teman-teman yang suka dengan Vinci itu, untuk yang di daerah Samarinda dan sekitarnya, mungkin di Kalimantan, Balikpapan, ataupun pokoknya daerah-daerah Kalimantan situ lah ya. Jadi kalau misalkan yang mau untuk masang jok itu bisa nanti di workshop rekanan Vinci ini loh di Samarinda. Oke, workshopnya seperti apa, ataupun nanti tempatnya seperti apa, dan orangnya, ownernya juga seperti apa, tunggu aja di videonya. Ikutin terus di video inilah. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat pagi. Ini kita di Bandara APT Pranoto Samarinda. Sekarang kita lagi nungguin bagasinya. Tunggu aja, nanti bentar lagi kita ketemu sama ownernya rekanan Vinci nih di Samarinda. Oke. Okay? Nah, ini dia orangnya nih. Kecil aja kan. Akhirnya sampai juga kan Samarinda. Nah, oh, akhirnya orang best friend ini nggak bisa pisah lah. Kita tunggu aja nanti teman-teman ya, buat okay, masang di Samarinda nih ya. Ntar kita lihat proses-prosesnya semua. Oke? Okay? Oke, okay, check it out. Oke, teman-teman, kita lagi mau ngambil mobil customer ini. Jadi sama Kosyang, kita mau Mercy ML. Oke, okay, teman-teman, kita ini ya, kita ngambil mobilnya. Jadi ini mobil yang mau diganti jok nih nanti teman-teman. Serah terima ya, serah terima. Serah terima. Kita mau ambil dulu, ntar kita mau kerjain joknya. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa lihat pengerjaan luar kota itu seperti apa. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita udah sampai di Expos nih. Jadi ini tempat buat pasang. Masangnya di sini. Jadi ini kebetulan ada mobil yang udah jadi. Jadi sebenarnya tim Vinci itu udah datang dari hari Senin hari lalu lah. Jadi udah masang. Ini mobil kedua. Jadi mobil nanti kita lihat dalamannya seperti apa. Nanti kita lihat teman-teman ya. Oke. Okay. Jadi seperti ini teman-teman, untuk hasilnya itu kita pilih warnanya itu, sorry, pilih bahannya itu dia leather. Namanya itu tipe warnanya yang black leather sapphire, warna mokasin. Jadi warnanya memang kayak modern sih ya. Memang dia memang sengaja bedakan dengan warna interior Innova. Nama ini jadi jahitan model original full, tapi di belah pipi nih teman-teman. Jadi belah pipi ini cantik ya, biar nggak terlalu polos bagian pipiannya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat detail-detailnya seperti apa.
kalau kulit pasti adem lah ya. Jadi mau ceritanya lagi lah kalau kulit. Jadi untuk teman-teman yang mau untuk pasang di Samarinda nih, untuk teman-teman Vinci bisa nanti kontak ke workshop teman partner Vinci.id, itu namanya Expos Samarinda. Jadi nanti alamat detailnya saya kasih di bawah ini, nanti di keterangan bisa nanti teman-teman lihat ya. Oke, itu aja. Thank you. Ya, gua Siang dari Expos Care Samarinda.